Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyatakan tidak hanya melihat elektoral saja dalam mengusung capres dan juga cawapres dalam pemilu 2024 mendatang. Ya, hal itu disampaikan Megawati dalam penutupan Rakernas PDI Perjuangan di Jakarta Kamis kemarin. Baik, mundur semuanya agak jauh. Usai penutupan Rakernas, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama sejumlah pengurus DPP PDI Perjuangan termasuk Puan Maharani dan Prananda Prabowo menikmati bakso yang disediakan oleh panitia. Di sela-sela makan bakso, Puan menyampaikan pertanyaan wartawan pada Megawati soal capres dan cawapres PDI Perjuangan. Ibu Ketua Umum, udah ada belum jajaran DPP yang tahu isi hati Ibu terkait dengan capres Ibu? Tadi ditanya apakah di DPP udah ada yang tahu isi hati Ibu, kira-kira Ibu Ketua Umum siapa nama calon presiden PDI Perjuangan yang akan datang? Karena saya kan sebagai Ketua Umum itu harus menghitung gitu loh. Perhitungan saya belum selesai. Masih pakai kalkulator ya. Makasih. Sebelumnya, dalam penutupan Rakernas, Megawati menyatakan capres dan cawapres yang akan diusung PDIP tidak hanya mengandalkan elektoral yang tinggi semata. Tantangan ke depan yang tidak ringan, seperti ketidakpastian global, ancaman resesi dunia, krisis pangan, dan masih banyak yang lainnya. Maka pemimpin yang saya cari bukanlah sosok yang hanya mengandalkan elektoral semata. Pemimpin yang didambakan rakyat adalah sosok yang kuat secara ideologis, sosok yang mumpuni, memiliki kemampuan memimpin tata kelola pemerintahan untuk sebuah negara Indonesia yang begini besar. Salah satu dari 7 rekomendasi dalam Rakernas ini adalah pemilihan capres dan cawapres PDIP menjadi hak prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Teatrika Putri dan Eko Purwanto melaporkan dari Jakarta.